Astaghfirullahalazim. 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 Wahaikum bitahiyati Islam. Tahiyatan tayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'in. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ونسلم على رسول المصطفى القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين Salatan wa salaman da'imaini mutalazzimaini ila yawmiddin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Qala rabbi shrah li sadri Wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bil khair Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Yang dihormati pengurusi masjid Nur Iman serta ahli jatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Subhanalhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia nikmat dan kasih sayangnya diberikan oleh Allah Taala kepada kita kekuatan dan kudrat untuk kita sama-sama menyempurnakan saki-baki umur kita ini dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Dan kita bersyukur Allah Ta'ala golongkan kita ini di kalangan hamba-Nya yang bersyukur. Bersyukur dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Antaranya sehingga kini dipelihara untuk kita tiga nikmat yang besar. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur hari ini kita dipermudahkan oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama kita meraih keberkatan, terutamanya ketika mana kita berada dalam bulan Rejab, ketika mana kita berada dalam bulan Syaban, untuk sama-sama kita bermohon kepada Allah Ta'ala agar sampaikan umur kita ini dalam bulan Ramadan. Diam tak diam kita telah pun melepasi bulan Rejab dan kini kita sedang berada satu di dalam bulan Syaban. Satu bulan yang pernah satu ketika baginda nyatakan kepada sahabat, Limaza sumia Syaban? Kenapakah dinamakan Syaban? Maka sahabat pun jawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lantas baginda pun menjawab, li'annahu kraninu yatasha'abu fihi khairan kathira. Kerana di dalam bulan Syaban ini bercambah-cambah padanya kebaikan yang begitu banyak. Itu sebab Rasulullah isi bulan Syaban ini dengan memperbanyakkan berpuasa. Karena apa tuan-tuan, kebanyakan manusia ini apabila berada dalam bulan Syaban, kadangkala ini mereka ini sedikit terlalai. Pasal apa? Ketika mana mereka berada dalam bulan Rejab, mereka ini sangat menghayati ataupun memahami peristiwa-peristiwa yang terkandung dalam bulan Rejab daripada sudut nak mempertingkatkan keimanan dan akidah.
Dan apabila berada dalam bulan Syaban, kadang-kadang sedikit terlika. Itu sebab pernah seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid telah tanya kepada baginda, yang mana lam arak tasumu syahran minasyuhur ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa pada bulan-bulan yang tertentu. Mata sumu minas Syaban, kecuali engkau ini memperbanyakkan puasa dalam bulan Syaban. Usamah bin Zaid katakan begitu, seolah-olah ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau memperbanyakkan puasa pada bulan-bulan yang lain, tetapi engkau, aku lihat di dalam bulan Syaban ini engkau memperbanyakkan puasa di dalamnya. Kerana apa? Lantas baginda pun menjawab, dzalika syahrun, kerana bulan Syaban ini adalah merupakan yaghfurun nas anhu baina rajab wa ramadan. Kebanyakan manusia ini kerap lalai tetekala mereka ini berada dalam bulan Syaban, kerana mereka ini disibukkan ketika mana berada dalam bulan Rajab. Kerana di dalam bulan Rajab ini ada peristiwa yang besar, yakni peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Jadi apabila disyaratkan dengan memperbesarkan akan syiar tersebut, maka tetekala mana berada dalam bulan Syaban, mereka sedikit terlalai. Sebab bulan Syaban ini terletak baina Rajab wa Ramadhan. Itu sebab untungnya kita menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Hal keadaan sebelum kita sampai ke satu bulan yang sama-sama kita nantikan, Allah Ta'ala dah awal-awal lagi peringatkan, dah awal-awal lagi dah ruangkan dua bulan yang terawal untuk kita membuat satu bentuk persiapan. Persiapan daripada sudut kita nak meraih keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan keberkatan ini, kita mohon kepada Allah Ta'ala, balighna Ramadan, sampaikanlah umur kami ini dalam bulan Ramadan. Berbalik tentang keistimewaan bulan Syaban tadi, kata baginda, satu bulan yang kebanyakan manusia ini lalai ketika mana berada di dalam, kerana mereka ini sibuk ketika mana berada dalam bulan Rejab memahami satu peristiwa yang besar. Dan kedua, kata baginda tentang bulan Syaban ini, wa huwa syahrun turfa'u fihi, satu bulan yang Allah Ta'ala angkat padanya amal, segala amalan kita ila rabbil alamin. Amalan kita ini diangkat di dalam bulan Syaban. Walaupun di sana kadang-kadang kita memperlihatkan ada hadis-hadis yang dhaif, bahkan hadis-hadis yang mungkar yang ada di dalamnya, tetapi kita memastikan kita kena gunakan hadis yang benar-benar sahih. Dan baginda nyatakan, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, dan aku ini suka tetekala mana diangkat amalan aku ini dalam hal keadaan aku ini sedang berpuasa. Itu sebab insya-Allah kita dah boleh mulakan berjinak-jinakkan diri kita ini dengan puasa sunat dua bulan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar sampaikan umur kita di dalam bulan Ramadhan. Menyentuh tentang bulan Syaban ini, kalau kita baca dalam kitab Zuratun Nasihin, di sana ulama mereka ini memaknakan huruf-huruf yang terkandung dalam bulan Syaban. Huruf itu dimaknakan, dia ada lima huruf, Shin, Ain, Ba, Alif, Nun, Syaban. Kalau kita perhatikan daripada sudut makna, Shin itu dimaknakan dengan Syurfatun. Syurfatun ini maknanya kemuliaan. Maknanya kita bermohon kepada Allah Ta'ala sepanjang kita berada dalam bulan Syaban ini, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kemuliaan. Kemuliaan yang berhubung kait
di dunia dan di akhirat. Yang kedua, ain ulia, ketinggian darjat. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala tinggikan darjat kita di dalam bulan Syaban. Itu sebab baginda diangkat oleh Allah Subhanahu Ta'ala ketika mana dalam peristiwa Mi'rajnya ada 10 tingkat. Tingkat yang paling atas sekali menunjukkan satu ketinggian yang begitu hebat. Begitu juga roh-roh orang beriman kelak, ketika mana Allah Ta'ala jemput kita, roh-roh orang beriman ini pun juga akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan naiknya roh orang yang beriman ini seumpama Allah Ta'ala naikkan ketika mana peristiwa Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang beriman itu akan diangkat di satu tempat yang tinggi yang dinamakan Aliyin. Itu nikmat Allah Ta'ala himpunkan kita di Aliyin sebelum ditempatkan kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan untuk roh-roh yang tidak beriman, Allah Ta'ala humpankan mereka ini ke dalam 7 petala langit, satu tempat yang bernama Sijjin. Ulia, kita mengharapkan Allah Ta'ala berikan kepada kita ketinggian. Apa juga bentuk ketinggian, ketinggian ilmu dan sebagainya. Ba' ini membawa erti birrun. Birrun ini adalah kebaikan. Di sinilah kita ambil peluang kita melakukan sebarang bentuk kebaikan, terutamanya kebaikan daripada sudut hablum minannas, kebaikan antara sesama manusia. Kerana kita mengharapkan kalau kita jaga hubungan baik sesama manusia, terutamanya hubungan silaturahim, maka Allah Ta'ala hadiahkan kepada kita. Di dalam bulan Syaban ini ada satu malam yang dikatakan malam nisfu Syaban. Yang mana pernah kalau kita dengar satu hadis daripada Mu'az bin Jabal, yang mana Rasulullah menyatakan innallaha ta'ala la yatnu'u laytan nisfa min Syaban. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan turunkan rahmatnya pada malam nisfu Syaban. Fayaghfiru li jami'il khalqi, dan Allah Ta'ala akan mengampunkan segala dosa makhluk. Akan diampunkan dosa-dosa kita pada malam tersebut, illa kecuali li musyrik, orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, kata baginda aw musyahin, maka sahabat pun tanya, ya Rasulullah, wa ma musyahin, apakah itu musyahin? Rasulullah menyatakan al-masarim. Pun sahabat tanya, apakah itu masarim ya Rasulullah? Lantas baginda menyatakan, ya'ni alladhi la yatakallamu akhafu faqad salasata ayyam. Yang mana seseorang yang tidak bertegur sapa dengan saudara seislamnya melebihi daripada 3 hari tidak layak untuk mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada malam nisfu Syaban, antara malam yang sama-sama kita nantikan. Jadi birrun ini kita memastikan kita jaga hablum minannas, hubungan sesama manusia kita jaga, jangan sampai ada bermusuhan melebihi 3 hari untuk melayakkan kita ini mendapat tempat doa kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Shin, ain, ba, alif. Alif ini alifatun. Alifatun ini maknanya jinak. Kita menjinakkan hati-hati kita ini, menggantungkan hati-hati kita ini di rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan akhirnya huruf nun bermakna nur. Kita meraih cahaya nur daripada Allah Ta'ala. Dengan nur inilah kita akan dikenali oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, kita menyambung perbincangan hadis kita. Yang lepas kita menyentuh tentang
apa yang diwasiatkan oleh baginda dalam hadis ini. Setelah mana sahabat Irbad bin Sariyah ini menceritakan hal keadaan ketika mana para sahabat ini berada di majlis baginda, dan maka Rasulullah pun wasiat qul usikum bittaqwallah azza wajalla wasami wa ta'ah, aku wasiatkan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah Taala. Wasami wa ta'ah, kalau kita baca huraiannya, oleh itu sesiapa yang mahu selamat maka hendaklah dia mengikuti tunjuk ajar yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya, hendaklah dia melazimkan bertakwa kepada Allah dalam keadaan apa juga, dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, menyentuh tentang takwa ni tuan-tuan, itu sebab kalau kita perlihatkan, kalau kita betul-betul perhalusi, saban tahun Allah Ta'ala berikan kepada kita 2 bulan permulaan sebelum masuknya dalam bulan Ramadan. Antaranya tetapi mana kita berada dalam bulan Rejab, Allah Ta'ala datangkan 2 peristiwa besar yang merupakan syiar, untuk sama-sama kita perbesarkan syiar ini untuk nak mendapatkan ketakwaan. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memperbesarkan akan syiar Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan kurniakan kepada kita ketakwaan. Kalau kita lihat tuan-tuan, iktibar yang kita dapat di dalam 2 peristiwa yang berada dalam bulan Rajab. Yang pertama, kalau kita hadamkan peristiwa Ghuzwatul Tabuk, kita dapat nilaian, satu nilaian yang begitu hebat daripada sudut meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Kerana di sana Allah Ta'ala paparkan, perwatakan orang-orang beriman. Dan tetapi mana kita mengambil ibrah daripada peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj, yang rasanya kita dah hadam macam-macam penceramah cerita tentang peristiwa Al-Isra' Mi'raj. Apatah lagi hari ini kita dah ada rakaman secara live. Kita boleh tengok mana-mana ustaz yang kita suka tengok penceritaan tentang Al-Isra' wal-Mi'raj. Saya rasa setiap tahun ni, tahun-tahun lepas tak ada jenis rakaman secara live. Kali ini meriah tuan-tuan. Saya diberitakan ada 4, satu malam ada 4 live. Tak sangka kat masjid ni pun sampai juga Al-Fadil saudara kita. Hebatlah . Kita berada di Masjid Nur Iman Parit Bakar Darat. Ini satu dunia dengar tuan-tuan. Saya promosi masjid yang indah ini. Jadi kita nak menyentuh tentang sedikit ibrah yang kadang-kadang penceramah ini kurang sikit menyentuh. Biasa kebanyakan penceramah menyentuh daripada sudut sebelum berlakunya peristiwa Isra', perjalanan Isra', perjalanan Mi'raj. Pada malam ini saya nak menyentuh tentang tatkala mana baginda dah sampai pulang ke Mekah. Di situlah kita nak melihat nilaian. Di situlah kita nak memuhasabah diri kita, kita ini di golongan yang mana satu. Sebelum kita nak menceritakan ketika mana baginda berada pada paginya sebelum subuh di Mekah, kita nak ceritakan ketika mana baginda turun. Setelah mana baginda mendapat perintah solat 50 waktu. Dan baginda bertemu dengan Nabi Allah Ta'ala Musa. Nabi Allah Ta'ala Musa ini sedikit bermusyarat dengan baginda, mengusulkan minta pengurangan. Maka dapat dikurangkan sebanyak daripada 50 jadi 5. Di situ berulang-ulang baginda mohon minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa hikmahnya tuan-tuan? Kita sebagai hamba perlu memperbanyakkan doa dan permintaan kepada Allah Ta'ala. Itu yang dicintai, yang disukai oleh Allah Ta'ala. Kita tuan-tuan, kalau selalu minta dengan manusia, manusia makin lama makin muak. Asyik orang yang sama je minta, jadi muak.
Macam kita nak pinjam duit, hari ni pinjam duit, besok pinjam duit, orang pun jadi sakit hati. Tetapi kalau kita sering minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala menyukai tentang itu. Maka daripada 50 jadi 5. Faradahu Ta'ala ala ummati lailatal Isra'i 50 salat. Falam azal uraji'uhu wa as'aluhu tahfif hatta ja'alaha khamsan fi kulli yawmin wa lailatin. Dapat akhirnya 5. Rasulullah bawa pulang. Sebab ketika mana baginda pulang, baginda akan lalu turun tingkat 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat Allah Ta'ala tunjukkan kebesarannya. Daripada tingkat Rasulullah sampai ke tingkat yang pertama, satu alam yang lebih besar. Masuk tingkat kedua, satu alam yang lebih besar daripada tingkat yang pertama. Naik ke tingkat yang ketiga, lagi besar. Dan makin naik, makin besar. Itu sebab apabila Rasulullah berada di atas, bila lihat dunia, betapa kecilnya dunia. Itu sebab baginda Allah Ta'ala berikan kekuatan. Kekuatan. Padahal sebelum itu, Allah Ta'ala uji baginda dengan bentuk-bentuk kesedihan. Kesedihan yang melibatkan kehilangan orang-orang yang tercinta. Bahkan ditambah lagi satu bentuk ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda setelah mana diperlakukan oleh bangsa Saqif di negara Taif. Itu satu kemuncak kesedihan yang berlaku kepada baginda. Kita nak menceritakan ketika mana baginda turun, memperlihatkan setiap malaikat yang ada pada ketika itu dalam hal keadaan tersenyum. Dan mereka ini seolah-olah mengalu-alukan, mengucapkan selamat tinggal untuk baginda, untuk baginda pulang. Cuma ada satu malaikat yang lain tersenyum, ada satu malaikat sahaja yang tak pernah tersenyum. Bahkan bila Rasulullah pandang malaikat tersebut, dia tetap bermasam muka. Maka kata baginda kepada malaikat Allah Ta'ala Jibril, banyak-banyak malaikat semua senyum kepada aku. Ada satu malaikat ini tak pernah tersenyum. Apa kata malaikat Allah Jibril? Itulah malaikat Malik. Yang dia ini ditugaskan sebagai menjaga neraka. Bahkan semenjak Allah Ta'ala mula ciptakan malaikat ini, maka dia ini tidak pernah tersenyum. Dan Rasulullah pun turun. Dan hadis menyatakan kebanyakan malaikat yang menyapa baginda, yang mengucapkan selamat tinggal untuk baginda, waktu itulah kebanyakan malaikat daripada setiap tingkat itu memperingatkan kepada baginda. Apa peringatan tuan-tuan? Yang kadang-kadang jarang kita dengar peringatan ini. Dia kata, murru ummatuk bil hijamah. Engkau pesan kepada umat engkau agar hijamah. Hijamah ni apa ni? Maknanya berbekam. Malaikat pesan kepada kita agar berbekam. Sebagaimana Nabi Allah Ta'ala Ibrahim pun pesan untuk kita. Ketika mana baginda berada di langit yang ketujuh. Ya Rasulullah, sampaikan salam aku kepada umat engkau. Dan pesan kepadanya, perbanyakkan menanam tanaman-tanaman syurga. Maka baginda nyatakan, apakah bentuk tanaman syurga? Kata Nabi Allah Ta'ala Ibrahim, perbanyakkan berzikir. Antaranya zikir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hari ini tekak saya kering sikit tuan-tuan. Cuti ni memang makan angin sikit lah. Hari ni rasa macam keletihan sikit. Baiklah, kita berbalik tadi. Setiap langit yang baginda turun, kebanyakan malaikat ingatkan kepada baginda, murru ummatuk bil hijamah. Peringatkan, pesan kepada umat engkau ini agar dia ini melakukan berbekam. Jadi insyaAllah lepas ni kita perbanyakkan berbekam. Kalau kat Muar ni antara daerah yang banyak kedai-kedai bekam,
Kalau kat teman saya, kat taman saya tu ada Ustaz Dasri, ada kedai bekam. Nampak murah dengan dia. Berbekam dengan dia, kita nak bayar, ikut Ustaz lah nak bayar berapa. Jarang kita ketemu kan tempat taman saya. Jadi mana-mana yang tidak pernah berbekam, biasa-biasakan berbekam. Sebab nak keluarkan darah kotor yang ada kat kepala kita. Maka sampailah baginda ke langit yang pertama nak turun, waktu itu nampak berkepul-kepul macam asap. Berkepul-kepul asap yang dalam asap tersebut terdengar suara hiruk-piruk. Suara, kedengaran suara hiruk-piruk. Maka baginda nyatakan, suara apa yang begitu nampak hiruk-pikuk? Maka kata malaikat Allah Jibril, itulah syaitan-syaitan yang berkumpul. Perangannya tak lain dan tidak bukan nak tutup mata-mata hamba Allah Subhanahu Taala, umat Muhammad ini, daripada melihat kebesaran Allah Subhanahu Taala. Itu sebab antara musuh-musuh yang Allah Taala tampilkan dalam ibrah peristiwa Al-Isra, ada empat Allah Ta'ala tampilkan musuh-musuh yang merupakan musuh akhir zaman. Kalau kita memahami, kalau kita menghayati tentang peristiwa peperangan Tabuk, Allah Ta'ala khususkan satu musuh. Dan Allah Ta'ala sifatkan musuh tersebut, yakni golongan munafik. Munafik, Allah Ta'ala paparkan kewatakan orang-orang munafik dalam peperangan Tabuk. Orang munafik, tuan-tuan, antara benda yang mereka tak suka, dan mereka kalau boleh akan berperangan nak pastikan perkara itu tidak berlaku, apabila memperlihatkan kebangkitan umat Islam, maka dia akan pecahkan. Sebab kalau kita lihat dalam peperangan Tabuk, antara peperangan yang baginda dapat himpunkan orang-orang beriman ini 30,000 solid iman, dalam hal keadaan mereka ini melepasi ada empat ujian-ujian besar. Bukan mudah nak ikut serta dalam peperangan Tabuk kecuali kalau mereka ini punya iman yang begitu kental. Itu sebab dalam peperangan Tabuk, di kalangan tentera Islam yang mengikuti peperangan Tabuk memang hebat. Jadi setelah mana orang-orang munafik ada usaha nak pecah belahkan umat Islam, tak kesampaian, tak dapat. Sebab ada kebangkitan kuat iman mereka. Allah Ta'ala datangkan ujian, begitu ujian mereka boleh tepis. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh puak-puak munafik pun, tuan, antara yang mereka nak lakukan, mereka merancang. Dia ini ada rangkaian orang-orang munafik. Dia ada daripada satu kampung kepada satu kampung, dia ini ada rangkaian. Maka diterus menghabarkan kepada satu kampung yang bernama Za'awanun. Kampung ini antara satu yang akan tempat yang dilalui oleh baginda nak menuju ke Tabuk. Pesan awal-awal, bina masjid. Apabila masjid dah siap terbina, apabila baginda sampai dan tentera baginda sampai, minta baginda solat di situ. Dan setelah mana baginda solat di situ, mereka minta baginda rasmikan masjid tersebut. Ini dia punya peranan. Begitu halus. Perancangan mereka ini begitu halus. Kalau kita perlihatkan, bina masjid ini satu benda yang baik. Tetapi kenapakah Allah Ta'ala perintahkan masjid itu perlu dibakar? Maka ketika mana Rasulullah sampai di perkampungan Za'awanun, memperlihatkan di kalangan orang-orang munafik itu mempelawa baginda untuk solat di dalamnya, bahkan minta baginda merasmikan masjid tersebut. Maka waktu itulah baginda katakan, nanti balik daripada Tabuk nanti kami akan singgah dan aku akan rasmikan, kerana aku nak bergegas sampai ke Tabuk. Maka setelah mana baginda pulang daripada Tabuk dan teringat tentang janji nak singgah ke masjid tersebut untuk solat di situ dan nak merasmikan masjid tersebut, maka turun akan firman Allah Subhanahu wa taala,
rentahkan agar masjid itu agar dibakar. Bayang Allah Ta'ala perintahkan. Wallazina takhadhu masjidan dirarun wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl. Allah Ta'ala perintahkan dan Allah Ta'ala sifatkan masjid, pembinaan masjid tersebut, yang mana orang-orang munafik ini dibina masjid tersebut tak lain dan tidak bukan untuk memberikan kemudaratan kepada umat Islam yang sedang kuat pada ketika itu. 30,000 tuan-tuan, satu himpunan ketenteraan yang begitu ramai. Itu sebab kalau kita perlihatkan sebelum ini, kalau kita lihat dia punya kronologi macam ni, peperangan Badar seramai 313, tak melepasi 1,000. Masuk dalam peperangan Badar dia meningkat jadi 1,000. Dalam 1,000 tu pun dia ada orang munafik mufarraqah tinggal 700, 300 pulang tinggal 700. Dalam peperangan Ahzab, ketenteraan Islam ini menjangkau 3,000 orang. Kan makin meningkat, makin meningkat. Dalam pembukaan kota Mekah, makin meningkat mencapai 10,000 orang. Kan ramai. Cuba kita fikirkan, daripada 10,000 orang, tiba-tiba dalam peperangan Tabuk jadi 30,000 orang. 20,000 orang tu datang daripada mana, tuan-tuan? Datang daripada mana? Kalau kita baca ayat Allah Subhanahu Taala, iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong datang manusia di luar sana datang ke Madinah, masuk Islam berbondong-bondong. Ramai datang daripada mana, tuan-tuan? Tak lain dan tidak bukan kesan daripada peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah antara peperangan pertama yang tentera Islam ini bertempur dengan tentera-tentera Rum yang dipimpin oleh Hercules. Hercules. Hercules ni pasal apa dia melancarkan peperangan, tuan-tuan? Hercules ni sebenarnya taklah jahat mana. Dia asalnya dia nak ikut, nak ikut apa yang baginda utuskan. Dia ada ceritanya, tuan-tuan. Yang jahat pada ketika itu adalah penasihat dia. Hercules ni pada asalnya apabila Rasulullah datangkan utusan, dia macam sedikit nak tertarik. Tetapi dia mempunyai penasihat ataupun pendeta yang jahat, dia jadi nak serang umat Islam. Dia kisahnya begini, tuan-tuan. Ketika mana Hercules ini dapat surat utusan daripada baginda sampai ke tangan melalui seorang sahabat yang bernama Al-Haris bin Umair. Tetapi sayangnya Al-Haris bin Umair ini dibunuh oleh Syurahbil bin Amru di Mutah. Tetapi surat utusan tersebut itu sampai, ada tauqi' baginda. Maka waktu itulah Hercules ini mencari-cari siapakah Muhammad itu. Dia nak tahu siapa Muhammad ini dalam keadaan seolah-olah hebat sangat, boleh utuskan kepada diri ini satu surat untuk perkenalkan ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Waktu itu ketika mana dia mencari-cari, tuan-tuan, lelaki yang bernama Muhammad, berbetulan pada ketika itu ada rombongan-rombongan perniagaan datang daripada Mekah singgah di Syam. Waktu itu perniagaan itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Bila Hercules tahu tentang itu, maka dipanggil Abu Sufyan dan beberapa orang-orang kenamaan, maka dipanggil. Maka ketika mana dipanggil waktu itu, tuan-tuan, Abu Sufyan walaupun dia ini pimpinan Mekah, bila berhadapan dengan Hercules tak ia kecut perut, tuan-tuan. Ini maharaja besar, bukan orang sembarangan. Maka bila sampai, Hercules katakan kepada Abu Sufyan, di tangan aku ini ada utusan daripada Muhammad. Engkau khabarkan kepada aku siapa Muhammad. Aku nak engkau cerita perkara yang benar. Jangan ada sebarang bentuk penipuan. Dan yang lain di kalangan pemuka yang lain, penyaksian yang ada, pastikan dia ini bercakap benar. Maknanya kalau tak bercakap benar,
istilahnya tak baliklah tuan-tuan, tak balik kampunglah, habislah. Ini bukan sembarang orang, ini Hercules. Jadi waktu itulah Abu Sufyan ini ceritakan tentang baginda, seorang yang al-amin, seorang yang jujur, seorang yang suka membantu orang, seorang yang cintakan menghormati orang tua, seorang yang cintakan kanak-kanak, sukakan kasih sayang dan sebagainya, bencikan permusuhan, bencikan daripada sudut penyembahan berhala diceritakan. Jadi puas duduk puji, duduk puji, duduk puji. Jadi Abu Sufyan kata dalam hatinya, tak jadi ni duk puji ni, tak jadi ni. Ini akan menguntungkan Muhammad. Jadi bagaimana dia terfikir helahnya nak ceritakan tentang keburukan Muhammad, peristiwa yang benar agar Hercules ini menolak dakwah baginda. Surat dah sampai. Hercules ni tak tolak awal-awal, dia minta pandangan orang tentang Muhammad ni. Maka dalam keadaan Abu Sufyan duk memikirkan nak bagi poin apa, nak checkmatekan supaya Hercules ini menyerang baginda. Apa kata Abu Sufyan? Wahai tuan, wahai tuanku, ada perkara yang aku nak beritahu kepada engkau. Kalau engkau dengar khabar ini, setentunya engkau tak akan mempercayai Muhammad. Setentunya engkau akan katakan Muhammad ini adalah seorang pendusta. Tuan-tuan, apa kata Abu Sufyan? Dia kata Muhammad sebenarnya telah menghabarkan kepada kami, yang mana dia ini telah sampai ke Baitul Maqdis. Dia pernah sampai ke Baitul Maqdis dalam tempoh satu malam. Jadi tuan-tuan, apabila Hercules dengarkan tentang itu, confirm memang dia tak percaya. Waktu itu datang satu sifat, dia menyatakan Muhammad ni tak boleh pakai, ini pendusta. Mana mungkin daripada Mekah nak menuju ke Baitul Maqdis, kalau perjalanan biasa pergi je 30 hari, pulang 30 hari. Ini tiba-tiba satu malam dah mula sedikit terpengaruh. Dalam keadaan Hercules ini dah mula meletakkan ketidakpercayaan kepada baginda, tiba-tiba datang dia punya pendeta penasihat. Apa kata penasihat dia? Wahai tuanku, jangan terlalu awal engkau mendustakan Muhammad. Jangan terlalu awal engkau mendustakan Muhammad dengan apa yang diperkatakan oleh lelaki ini. Aku sedikit nak ceritakan kepada engkau, ada satu peristiwa yang berlaku kepada kami satu malam, yang ketika mana kami nak tutup segala pintu dan tingkap masjid. Tetapi mana kami nak tutup, ada satu pintu utama tak boleh tutup. Puas kami nak tutup, sedangkan pintu lain boleh tutup, ada satu pintu utama ni tak boleh tutup. Jadi kami pun pelik, pasal apa malam tersebut pintu tu tak boleh tutup? Mungkin rosak ke apa? Kami panggil An-Najjar, tukang pintu, untuk cek pintu apa yang rosak, nak tutup. Jadi tukang pintu pun duk cek pun tak ada yang rosak. Maka fahamlah kami, setentulah malam ini ada peristiwa yang ajaib. Fahamlah kami, setentunya malam tersebut Nabi Allah Ta'ala akan memasuki masjid ini dan akan bersolat di dalamnya. Dan firasat aku betullah apa yang diperkatakan oleh lelaki ini, yang bahawasanya malam tersebut kami yakin yang Muhammad masuk dalam masjid tersebut. Bila pendeta katakan begitu tuan-tuan, terus Hercules ini kumpulkan pendeta yang ada, buat meeting tergempar. Buat meeting tergempar. Dan tetamu-tetamu yang ada itu dibiarkan pergi pergi menjamu selera ke apa. Kumpulkan buat meeting. Waktu itulah Hercules ini buat sedikit meeting dan minta pandangan tentang utusan yang tulis, yang ditulis oleh Muhammad. Aku dah mula mempercayai Muhammad dan aku merasakan dia ini adalah Nabi akhir zaman. Apa pandangan kamu wahai penasihat aku atau pendeta yang ada? Adakah kita nak ikut ajaran Muhammad? Waktu itu bila
Hercules katakan begitu, pendeta-pendeta yang ada pakat nak balik, tuan-tuan. Pakat nak keluar, cepat-cepat Hercules minta tutup pintu semua. Kenapa kamu nak keluar? Aku nak minta pandangan kamu, adakah kita nak ikut ajaran yang dibawa oleh Muhammad ataupun kita nak serang Muhammad? Tuan-tuan tengok, pendeta Yahudi ataupun Rasani, walaupun dia tahu kebenaran baginda Nabi akhir zaman, tetap dia menolak ajaran baginda. Dan mereka ini mengemukakan, wahai tuanku, kita perangi saja Muhammad. Itu sebab berlaku dalam peperangan Mu'tah. Dalam peperangan Mu'tah ini, tuan-tuan, walaupun tentera Islam tidak dapat mengalahkan, bayangkan tentera Islam ada 3,000 orang. Nak berhadapan dengan 200,000 orang, tentera yang begitu ramai, dalam hal keadaan punya kelengkapan perang yang begitu hebat. Ya benar, tentera Islam tidak mampu nak mengalahkan tentera-tentera Rum. Bahkan dalam peperangan tersebut, ada 3 orang sahabat utama baginda yang syahid dalam peperangan Mu'tah. Antaranya anak angkat baginda yang mana Zaid bin Harisah, sepupu baginda Ja'far bin Abi Talib, dan seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Rawah, syahid dalam peperangan tersebut. Tuan-tuan, walaupun peperangan tersebut umat Islam tidak dapat mengalahkan tentera-tentera Rom, tetapi memberikan kemenangan daripada sudut politik. Waktu itu, tuan-tuan, negara-negara yang di bawah jajahan takluk Rom waktu itu, mereka begitu terpukau dan teruja dengan kehebatan tentera baginda. Waktu itulah kebanyakan negara-negara yang di bawah kuasa Rom, mereka ini berpaling tadah. Dan mereka ini meninggalkan Rom. Waktu itulah mereka ini berbondong-bondong menuju ke Mekah, tak lain dan tidak bukan nak bersatu dengan tentera baginda. Itu sebab jadi 30,000. Bila terbina kekuatan, puak-puak munafik tak senang tentang itu. Tak boleh jadi. Ini peranan orang munafik ini, dia tak boleh jadi. Bila ada kekuatan, dia cuba nak pecahkan. Jadi antara bentuk perpecahan yang dia nak buat, nak bina masjid. Itu yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, mereka bina masjid dengan niat untuk memudaratkan umat Islam. Dan nak tarik umat-umat Islam ini ke arah kekufuran. وَتَفْرِقَمْ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. Dan yang utamanya, nak pecah belahkan umat Islam. Itu sebab Allah Ta'ala paparkan sifat munafik ini dalam peperangan Tabuk. Dalam peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj tak disentuh tentang munafik. Dia ada empat musuh, kita akan ceritakan nanti. Jadi akhirnya, tuan-tuan, Allah Ta'ala pamerkan antara sifat orang munafik, wa irsad dan liman haraballah. Mereka ini boleh masuk dengan mana-mana musuh yang agama yang berbeza, yang penting mereka ini nak memerangi Islam, mereka boleh bergabung. Itu bahayanya munafik. Itu sebab apabila kita kenal sifat munafik, perwatakan munafik, itu sebab kita bermohon kepada Allah Ta'ala agar dihindarkan daripada sifat tersebut. Itu. Kita berbalik sedikit tentang kita turun tadi. Yang ni untuk kita sedikit nak bermuhasabah diri. Apabila Rasulullah turun, waktu itulah baginda sampai waktu pagi, Rasulullah dah hilang duka cita ni, dah hilang cerita kesedihan dia yang berlaku pada Amul Huzni, kematian dua insan tercinta. Apa bentuk ujian Rasulullah dah hilang, sebab Allah Ta'ala dah hiburkan baginda. Allah Ta'ala dah bawa baginda pergi ke setiap langit dan memperlihatkan kebesaran Allah Ta'ala. Maka dikatakan pagi tersebut baginda ini termenung. Termenung pasal apa, tuan-tuan? Nak memikirkan peristiwa malam tadi perlu dihabarkan kepada masyarakat Mekah. Tidak boleh tidak perlu dihabarkan. Waktu itu Allah Ta'ala nak mempermudahkan urusan baginda, datang Abu Jahal. Datang Abu Jahal.
Apa kata Abu Jahal tuan-tuan? Hal kana min syai', adakah sesuatu yang engkau nak khabarkan kepada aku, wahai Muhammad? Nampak engkau macam muram burjani, tentu ada perkara yang engkau nak khabarkan kepada aku. Kata baginda, na'am, dia ada. Ada perkara. Apa dia? Kata baginda, usri bi al-lain. Malam tadi aku diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Abu Jahal? Ila aina, ke mana kamu? Ila Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis. Dan kata Abu Jahal, pagi ini kau dah di sini. Ya benar, pagi ini aku dah di sini. Bila Abu Jahal tuan-tuan dengar perkhabaran daripada baginda, dia jadi teruja tuan-tuan. Dia jadi happy, cuma dia tak menampakkan kehappiannya. Kenapa dia jadi happy? Ini peluang keemasan dia. Peluang yang keemasan yang perlu diambil sebaik mungkin. Apa dikatakan? Wahai Muhammad, engkau tunggu sebentar. Engkau izinkan untuk aku himpunkan penduduk Mekah yang ada untuk dengar cerita engkau. Bersungguh-sungguh tuan-tuan, dia mendatangi penduduk-penduduk Mekah waktu itu tak lain dan tidak bukan nak dengar apa yang baginda cerita pada dia. Antara yang dipanggil, ya ma'syaran Ka'ab bin Wu'ay. Di kalangan bangsa-bangsa Ka'ab bin Wu'ay, antara yang memusuhi baginda, dia dihimpunkan awal-awal. Himpun. Dan dipanggil umat-umat Islam, himpun semua. Bila semua dah terhimpun, waktu itu tuan-tuan memperlihatkan apa kata Abu Jahal, wahai Muhammad, semua dah ada. Aku merasakan semua penduduk Mekah ni aku dah himpunkan. Engkau ceritakan, engkau khabarkanlah kepada mereka sebagaimana yang engkau khabarkan tadi. Maka Rasulullah pun menyatakan kepada mereka, malam tadi aku diperjalankan oleh Allah Ta'ala. Mereka mengatakan, ke mana? Ke Baitul Maqdis. Wahai Muhammad, adakah pagi ini engkau dah sampai kemari? Ya benar, pagi ini. Waktu itu tuan-tuan, perwatakan orang tak beriman tuan-tuan, mereka ini mempelitihkan baginda. Kenapa jadi begitu tuan-tuan? Sebab mereka timbang dengan akal. Urusan Allah Ta'ala ini mereka timbang dengan akal. Jadi perwatakan mereka ada mengatakan mereka meletakkan tangan mereka ini di atas kepala. Letakkan atas kepala. Dan mereka ini jadi suka bertepuk tangan bila Rasulullah ceritakan begitu. Bertepuk tangan. Riuh rendah sampai sambil keadaan mereka ini bersiul-siul. Itu sebab kadang-kala kalau kita berada di dalam satu majlis, menampakkan satu kegembiraan, kadang-kadang jangan sampai tahap terujanya kita bertepuk tangan. Jadi dia menyebabkan teringat akan peristiwa ketika mana baginda berhadapan dengan musyrikin Mekah. Mereka bertepuk tangan dalam keadaan mereka ini gembira dengan apa yang baginda khabarkan, dalam satu bentuk istihza, mengijik. Itu sebab lagi satu tuan-tuan, peristiwa yang baru-baru ini yang menyebabkan kita tengok boleh mengalirkan air mata. Apa? Cerita anugerah meletup. Tengok tak pakcik? Haji tengok kan anugerah meletup yang Nilofa banyak menang acara. Dia ni, artis ni, dia akan lalu di kapet merah. Artis akan lalu kapet merah. Waktu itu akan memperlihatkan peminat-peminatnya bila artis lalu tuan-tuan. Nilofa lalu, Fatah Amin lalu, berteriak macam orang histeria. Dapat pegang baju pun jadilah, minta autograf lain, berteriak Allah. Bila tengok suasana tersebut tuan-tuan, teringat akan peristiwa yang berlaku ke atas baginda. Setelah mana baginda turun daripada rumah pembesar Taif, turun dalam hal keadaan pun baginda dikeromoni oleh pemuda-pemuda jahat. Waktu itu Rasulullah dibalas dengan batu dan kayu. Akhirnya artis tuan-tuan lalu di laluan kebanyakan manusia dalam keadaan mereka ini dihormati, dipuji. Tetapi baginda dalam keadaan dibaling.
Tengok suasana itu menangis tuan-tuan, Allah sedih. Pula tu malam dia buat anugerah meletup tu malam Isra' wal Mi'raj. Bila tengok Allah Akbar, sayup hati tuan-tuan. Itu sebab kita berbalik tentang perceritaan kita habiskan sikit tuan-tuan. Hari ini pasal lama sikit ada live tuan-tuan. Takkan nak tergantung. Habiskan cerita sikit. Jadi, waktu itu dalam keadaan mereka ini mengejek baginda, dalam keadaan ada mengatakan mereka ini berguling dan tepuk tangan dengan tapak kaki pula. Sampai tahap begitu. Tiba-tiba tampil seorang lelaki yang bernama Mut'im bin Adi. Satu Mut'im bin Adi adalah pakcik baginda. Mut'im bin Adi mengatakan, "Ya Muhammad, sebelum ini banyak aku dengar cerita daripada engkau, Ya Muhammad. Tetapi aku pandang ringan saja. Tetapi pagi ini dengan apa yang engkau ceritakan kepada kami, aku naik saksi, Ya Muhammad. Sesungguhnya engkau ini adalah seorang yang pendusta." Mut'im bin Adi ini pakcik baginda. "Sesungguhnya aku naik saksi bahawasanya engkau ini adalah seorang pendusta." Waktu itu yang lain-lain pun mengatakan pendusta. Ramai yang menyokong Mut'im bin Adi tuan-tuan. Ramai yang menyokong Mut'im bin Adi. Tampil seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menempelak Mut'im bin Adi. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? "Ya Mut'im bin Adi, sungguh buruk ucapan engkau ini ke atas anak saudara engkau. Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Muhammad aku tetap membenarkan. Walaupun lebih daripada itu, andai kiranya dia diangkat oleh Allah Ta'ala sampai melepasi langit ketujuh pun aku akan percaya." Rasulullah tak ceritakan tentang naik langit tuan-tuan, baru cerita daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Kalau lebih daripada itu pun aku percaya." Waktu itu datang beberapa orang sahabat yang beriman ikut di belakang Sayyidina Abu Bakar sokong. Mana ramai tuan-tuan? Puak-puak yang mendustakan baginda ataupun puak-puak yang membenarkan baginda? Yang ramai pada ketika itu puak-puak yang mendustai baginda pasal mereka timbang dengan akal. Kan berat tu. Persoalannya tuan-tuan, sedikit kita nak memuhasabah diri kita sebelum kita nak ending. Sekiranya tuan-tuan, waktu itu kita yang hidup ini berada di suasana tersebut, agak-agak tuan-tuan, kita ni berpihak yang mana satu? Adakah kita berpihak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ataupun kita berpihak kepada Mut'im bin Adi ataupun Walid bin Al-Mughirah? Agak-agak sekiranya kita ni yang hari ini berada di suasana tersebut dengan keimanan yang kita ada. Hari ini macam-macam tuan-tuan, orang memikirkan urusan Allah Ta'ala dengan akal. Berat tuan-tuan, bila fikir dengan akal, berat. Baru-baru ini kita ada usaha nak memperkasakan syariat Allah Ta'ala. Manusia fikir dengan akal. Bila diusulkan dalam parlimen tuan-tuan, kita tak heran puak-puak kafir ini, mereka ini memerangi. Dia tak setuju. Rupanya ada yang sebangsa dengan kita, seagama dengan kita, dengan bongkaknya tuan-tuan, menyusun hujah-hujahnya. Kalau boleh, nak menggagalkan sebarang untuk usaha nak memperkasakan syariat Allah Ta'ala. Pasal mereka timbang dengan akal. Tuan-tuan, itu sebab kita sedih. Apa juga urusan Allah Ta'ala, kita kena timbang dengan keimanan. Itu sebab setelah mana kita melepasi penghayatan peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj, kita memahami peristiwa yang berlaku, peristiwa peperangan Tabuk, waktu itu akan membina keimanan kita. Kuat akidah kita. Waktu itu tuan-tuan, bila kita masuk dalam bulan Sya'ban, yang diperkatakan oleh baginda, "Yatasya'abu fihi kasiran, khairan kasirah." Waktu itu bercambah kebaikan yang ada pada kita. Penghayatan yang ada pada kita, keimanan yang ada pada ketika itu bercambah dalam bulan Sya'ban. Waktu itu tuan-tuan, apabila kita masuk dalam bulan Ramadan, waktu itu iman kita syumul. Dan kita pastinya akan merasai kemanisan ketika mana kita berada dalam
bulan Ramadan. Itu sebab untungnya saban tahun tuan-tuan, sebelum kita nak masuk dalam bulan Ramadan, kita akan menghadamkan dua peristiwa penting ini. Satu peristiwa peperangan Tabuk dan satu lagi peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Seolah-olah ibrah dia ni ada hubung kait antara satu sama lain. Itu sebab hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan keberadaan kita dalam bulan Syaban ini, kita mencambahkan keimanan kita, kita mencambahkan ketakutan kita ini kepada Allah Ta'ala. Kita semata-mata hidup kat dunia ini nak cari redha Allah, bukan nak cari redha manusia. Kalau kita tetap juga nak cari redha manusia, Allah Ta'ala akan campakkan kecelakaan kepada kita. Manishtara redha Allah bisuhtin nas mazadallahu ta'ala ila izzan, barang siapa yang nak mencari redha Allah Ta'ala dalam hal keadaan di ini berhadapan dengan tohmahan manusia, cercaan manusia, hentaman manusia, fitnah manusia, tetap juga di ini nak cari redha Allah Ta'ala, mazadallahu ta'ala ila izzan, tak lain dan tidak bukan Allah Ta'ala akan kurniakan kepadanya kemuliaan. Ini kemuliaan yang kita nak cari. Wa man ishtara ridha an-nas bisukhtillah, barang siapa manusia yang hidup kat muka bumi Allah Ta'ala ini nak cari redha manusia, nak memenuhi kepentingan manusia, apatah lagi nak memenuhi kepentingan orang-orang yang bukan Islam, yang ada kepentingan, yang ada agenda, dalam keadaan bisukhtillah mendapat kemurkaan Allah Ta'ala, mazadallahu ta'ala ila zillan, tak lain dan tidak bukan Allah Ta'ala campakkan ke atasnya kecelakaan. Itu sebab kita mengharapkan keberadaan kita dalam bulan Syaban ini, kita memuhasabah diri. Sebab ada satu malam yang dinamakan malam nisfu Syaban. Kita nak pastikan ada dua asbab yang menyebabkan doa kita tak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Yang pertamanya mensyirikkan Allah Ta'ala. Yang keduanya al-masyahin, kita bermusuhan sesama Islam. Kita bimbang tuan-tuan, hari ini dah nampak bahana-bahana permusuhan. Hentam sana, hentam sini. Fitnah sana, fitnah sini. Na'uzubillah min zalik. Kita bermohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sifat kasih sayang. Walaupun kita berbeza fikrah, tetapi kita jaga hubungan silaturahim insyaAllah. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Ta'ala. Sedikit kaitan hadis yang kita perbincangkan ini, insyaAllah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita keberkatan dan sampaikan umur kita dalam bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم نور بكتابك بصرنا وأشرح به صدرنا واستعمل به بداننا وأطلق به لساننا وقوي به جناننا وأسرع به فهمنا وقوي به عزمنا بخيرك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم